Berapa kilo? 40 aja, coach. Oh, gitu? Capek, coach. Oh, iya, iya, iya. Biar selalu. Mantap. Di tahun yang baru 1 Januari 2022. Wow, tidak terasa ya teman-teman gue, sir. Umur kita bertambah dan pastinya semoga teman-teman gue, sir, di tahun yang baru ini mempunyai big dream. Wow, big dream, mimpi yang besar. Otomatis harus punya big action yang besar juga, teman-teman gue, sir. Harus ada ikhtiarnya. Buat teman-teman gue, sir, sukses selalu. Semoga di tahun ini lebih sukses dibandingkan tahun 2021. Tentunya selalu pola hidup sehat, teman-teman gue, sir, di zaman pandemi seperti ini. Nah, kita ini lagi ikut pelontonnya Vitamin. Ada Kazoka di kanan tuh, yang ungu. Ini saya sebetulnya lagi sama Pak Ilham dan Kak Cici. Kak Cicinya lagi gempor. Lagi gempor karena kemarin dipijit. Dan dipijitnya itu dihancurin, teman-teman. Jadi benar-benar dihabisin, penekanannya banyak dan pengulangannya banyak. Itu benar sebetulnya untuk dipijit seperti itu. Tapi sebaiknya setelah hari ini misalkan dipijit, besoknya itu harusnya recovery ataupun off. Jadi tidak ada kegiatan olahraganya, biar otot ini kembali lagi, fresh lagi, dan bisa memulai latihan kembali, teman-teman gue, sir. Seperti itu. Nah, kita ada di HI, Bundaran HI. Oh. Nah, buat teman-teman gue, sir, gimana Strava-nya yang 500 pada finish semua kah? Kalau saya pribadi nggak finish ya, kurang. Cuma 417 kilo. Jadi masih kurang sekitar 83. Wow, becek ini. Aiki. Halo. Nah, seperti biasa teman-teman gue, sir. Ini kan lagi berpeloton ya. Nah, kalau secara dilihat ini pelotonnya udah bagus, teman-teman. Oh, ya, lurus ya. Nah, kalau saya pribadi sebetulnya kalau kayak gini nih nggak boleh nih. Kalau di belakang saya ada orang. Tapi kebetulan di belakang saya nggak ada orang. Ya kan? Jadi aman aja. Nah, yang perlu diingat teman-teman gue, sir, dan memang udah beberapa kali di konten YouTube saya, kayak Pak Ilham ini harus melihat helm yang warna abu-abu. Nah, tuh pergerakannya, biar ada terjadi sesuatu yang di depan langsung bisa menghindar. Lagi. Kalau teman-teman gue, sir, hafal tentang gear, itu tinggal samain aja, teman-teman gue, sir. Sama yang
depan ya. Nah, tuh pesannya berantai ya. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang bahaya, depan kasih sinyal, belakang sampai ke belakang pesannya. Jangan di tengah terputus pesannya. Akhirnya yang belakang menjadi masuk lubang atau kena sesuatu. Seperti kemarin tuh sebelah kanan ya kan, ada banyak tanah, terus ada batu-batu besar gitu. Itu yang membuat teman-teman geser, ada yang jatuh ya atau terpleset. Yang sebelah mana nih? Oh, sebelah kanan Kazoka. Oh, sama yang kiri sepertinya cadence-nya lebih banyak yang kiri. Oh, kalau bisa disamain sampai ke belakang, solid, bisa dilihat lebih bagus, lebih serasi. Semua posisi tangan itu ada di shifter. Loh, kok saya beda ya? Oke, nanjak, kita nanjak Semanggi. Terus Pak, lihat yang helm abu-abu Pak. Ya, ya. Keren. Pagi. Lobang, hati-hati lobang. Kita arah MPR DPR. Keren, udah di TVRI kita. Mantap. Main berapa kilo? Berapa kilo? 40 aja, coach. Oh gitu? Capek, coach. Oh, iya. Biar selalu. Mantap. Mantap. Siap, coach. Wow, kita masih di Gatsu. Tadi putar balik di arah Kuningan ya. Nah, ini mau ke arah MPR DPR lagi. Sepertinya nggak masuk Sudirman lagi. Adem banget teman-teman gue sel. Speednya 36, heart rate-nya 105. Solid. Kita udah di Gatsu lagi. Thank you.
duluan ya. Aduh, ini racunnya jahat ini. Pengen. Keren ya? Keren. Solid. Oh gitu? Iya, gitu. Ya udah, ikut aja. Ikut, ya. Ya oke dong. Pada bubar ini. Thank you, Vitamin. Bye. Keren. Masih ada 15 kilo lagi. Kuningan sih beres sih harusnya. Kita masuk Kuningan lagi. Mau nggak mau ini. Seperti biasa. Jalan yang jelek. Kapan benernya ini? 2022 lah harusnya bener ya. Hey, kita mau sprint bareng ya. Jajar. Ya, jajar. Jajar. Ya, persiapan ya. Persiapan. 3, sini. 2, 1, go! Gini. Mantap, kecilin pak akhirnya, recovery. Cukup, recovery ya. Kamer coach. Mantap. Siapa namanya? Cahyo coach. Cahyo, mantap. Ditarik berapa tadi? Kenapa? Ditarik berapa tadi? Gocap. Mantap. Ah, segitu aja teman-teman. Seru juga ini kita. Kiri pak. Kita udah deket sama pit stop. Ataupun finish teman-teman. Udah dulu ya. Thank you teman-teman gue share. Jangan lupa di subscribe and di share video ini. Biar channel ini berkembang. Dan selamat buat teman-teman gue share. Semoga di tahun baru ini menjadi awal yang baik. Dan menjadi teman-teman gue share berguna buat banyak orang teman-teman gue share. Selalu bersemangat, selalu pola hidup sehat. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.